Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Semoga saudara kita ini dimampukan untuk menjadi pelayan yang baik dan setia dalam tugas perutusan keselamatannya. Oleh karena itu, marilah kita semua berdiri dan menyambut kehadiran Tuhan dengan iringan lagu pembuka. Mari kita berdoa.
Saya mengaku saya mengaku kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memperkasa kepada Maria dan Yesus. Semoga Allah yang Maha Kuasa menasihat kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Oh.
kekal, perahu Maria yang tak bernoda, bunda putramu, telah engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengerahkan hati kepada perkara-kara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dan semoga engkau mencurahkan ke dalam saudara kami ini rahmat kesetiaan dan ketekunan serta penyerahan diri secara total untuk menjadi anggota dalam Ordo Sumaskan seumur hidup. Kami mohon semoga Santa Peran Maria mentuakan panggilan dari saudara kami ini agar dapat menghayati kawal-kawal yang akan dikerahkan sehingga dia dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dia dalam menyiapkan alam dan menguduskan manusia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada bacaan pertama, kita Wahyu menyisahkan seorang perempuan yang melahirkan seorang anak yang berada di bawah ancaman seekor naga yang siap mangsanya. Namun begitu lahir, ia langsung dibawa ke hadapan Allah sehingga terluput dari bahaya. Sementara perempuan itu lari ke tempat yang sudah disiapkan Allah. Perempuan itu berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Pada bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan umat manusia. Dalam Injil suci hari ini, Maria mengunjungi Elisabet yang menggambarkan dua perempuan yang mendapat rahmat dan kasih istimewa dari Allah. Maka marilah kita menyiapkan hati dan budi kita agar dapat mendengarkan dan meresapkan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan suci berikut ini. Dari kita Wahyu, lihat baik suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam baik suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Oh,
Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya,
dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kini kita memasuki upacara pengikraran kaul kekal dari saudara kita ini. Marilah kita mengikuti upacara ini dengan penuh iman dan hikmat. In the name of the church and the congregation, I call you, brother, to come forward. Brother Marianus Vianney Nanomau, CRS. Here I am, the servant of the Lord. Dear brother, what do you ask from God and from His holy church? I desire to follow the way of Jesus crucified and to imitate Christ our Master. Therefore, I ask to become poor and to dedicate my whole self to serve the poor, like Saint Jerome Emiliano, persevering in the service of the Lord until death in this Subascan religious family. Selamat pagi atau selamat siang? Selamat siang. Pagi, masih pagi. Hari ini kita merayakan dua pesta ya. Yang pertama di dalam gereja kita pada tanggal 15 kita merayakan pesta besar Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Dan gereja kita ini kita merayakan ini memberikan kepada umatnya supaya kita diberikan harapan yang besar dan kuat untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Karena dengan pesta ini gambaran yang bagus yang diberikan untuk kita bahwa semua umat Allah menjadi juga sama seperti Bunda Maria. Karena ini yang rencananya Tuhan Yesus untuk kita semua anak-anaknya, bahwa cinta Yesus selamanya, ku mau cintai.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.